lihat kandangnya bagus sekali. Ini kandang jenis apa ini, Mas? Ya, ini kandangnya semi close house, buat lihat ya. Semi close house? Ya. Jadi, ini untuk mengatasi masalah panas di dataran rendah. Kenapa? Panas di dataran rendah. Oh, jadi gitu ya, agar tidak terlalu panas ya? Panas, ya. Ya, jadi diatur sirkulasinya ya. Oh ya. Ini memang sekelilingnya ini kira-kira tadi saya lihat di termometer 36 derajat. Ya. Ini isi di dalam ini kira-kira berapa ini? Isi apa suhunya? Ya, suhunya. Tadi nah, sekitar 28-an. Oh, di sini jadi 28 ya? Ya. Jadi ada sistem seperti pendingin ya? Pendingin. Sistem sirkulasinya ya. Oh, jadi ini untuk sapi perah mestinya tidak bagus, jadi ini jadi bagus di sini ya? Jadi bagus, ini pada suhu seperti ini informasinya rata-ratanya tadi sekitar 23 liter. Produknya 22 sampai 23 liter per hari ya, per ekor ya? Wah, makasih. Boleh saya lihat ya kandangnya, Mas ya? Ini hyper bunting. Sapi-sapi bunting di sini. Ini tempat makannya. Ujungnya dia hanya ada fan untuk menyedot keluar. Itu dia fan tuh. Dan jadi angin yang semua angin maupun hasil fermentasi dari kandang itu akan tersedot keluar. Kemudian ini tempat kepalanya masuk makan lewat sini ya. Jadi nanti ini tempat makannya seperti ini. Jadi nanti kalau mau ngambil sampel darah atau nyuntik nanti ini tinggal di, kalau ini pas kosong, dia dikasih makanan, dia makan, tinggal dicepet ini, tinggal tarik sininya, nanti akan terjepit dan bisa bergerak. Kandang sapi modern, ya semi close house. Ini kebetulan ini sapi perah.